kayak Kocel. Jadi kalian bisa lihat di depan aku udah ada produk-produknya dari MOP. Dan ini juga kalau misalnya kalian tentunya following Tasya Farasya udah lihat dia teaser-teaser produknya. Dan hari ini gue akan langsung review semua produknya. Di sini ada shadow palette-nya, ada 3 warna. Terus di sini juga ada produk-produk lainnya yang susah untuk dipajang. Ini ada pensil alisnya, ada eyeliner, dan juga brow mascara. So let's go, kita cobain. Okay, jadi ini gue langsung aja gambar alis. Ini gue untuk complexion gue pakainya MOP juga ya, BTW. Jadi gue pertama akan pakai produk alisnya dulu, yaitu si Brow Graphy. Dia ada 3 warna. Gue pakainya yang ini kalau nggak salah dark grey. Dan gue langsung pakai, dan ini tuh kemarin sempat pada rame gara-gara dia bentuknya. Bentuknya tuh dia super kecil banget, dia agak bentuk kayak teardrop gitu loh sebenarnya, tapi super tipis dan gue nggak sabar sih untuk cobain. Terus dia dual ended juga as always, jadi depannya ada pensil, di belakangnya itu ada si spoolingnya. Nah ini gue akan langsung gambar aja alis gue. Dan btw untuk complexion gue juga udah pakainya dari MOP ya, untuk base foundation, bedaknya, primernya pun. Okay, mari kita gambar. Sebuah fun fact sebenarnya, gue udah pernah nyobain sih belum, tapi udah lihat produk-produk ini tuh kayak di tahun lalu gitu. Kapan ya Re kita ke rumahnya Tasya? Iya tahun lalu pokoknya. Kalau lihat ada videonya Tasya Farasya yang makeupan sama Salma, nah di situ gue udah lihat produknya sebenarnya. Walaupun hanya dalam bentuk foto, udah dikasih tahu sama Tasya. Emang di Januari di Q1 tuh dia akan keluarin eyeshadow palette. Nah BTW ini pensil alisnya enak banget dipakainya. Dia nggak terlalu creamy, jadi hasilnya tuh bisa kelihatan natural. Terus ini di blendnya juga gampang tuh. Dan kalau ketebelan tuh kayak benar-benar bisa tinggal disisir-sisir, dia hasilnya akan jadi natural banget. Terus karena dia bentuknya kecil dan tipis juga, jadi buat garis alis yang super rapi gitu tuh bisa banget. Dan untuk bushy eyebrow sih kita kayak pakai si brow mascaranya ya. Cuma ini enak banget sih dipakainya so far. Okay, ini gue udah kelar gambar alisnya. Emang agak ketebelan buat gue karena saking enjoynya, jadi gue tuh agak garis-garis terus. Nah cuman gue akan coba untuk ngeblendnya lagi pakai brow mascaranya. Ini Mother of Pearl Abracadabra Tinted Brow Laminator. Nah ini tuh klaimnya dari Tasya, dia bilang ini brow mascara yang bisa bikin alis tuh tahan kayak di lem, cuman dia nggak peeling. Dan karena namanya tinted, jadi dia emang sedikit ada warna abu-abunya. Cuman dia tuh warna abu-abunya kayak gel gitu, jadi coba ya gue swatch. Jadi kalau di swatch kayak gini tuh super tipis banget, jelly color gitu. Jadi kalau buat yang alisnya memang udah tebel, pengen pakai brow mascara ini aja tuh juga dia aman sih. Karena tidak akan memberikan warna yang terlalu makin medok dan bikin alis lo semakin lebih kering lagi. Jadi ini gue pakai brow mascaranya. Dan emang dia tuh beda dari brow mascara pada umumnya yang kalau baru dan baru dikeluarin kayak gini tuh biasanya kan super pigmented. Nah ini tuh dia nggak pigmented dan dia nggak ngegumpel banyak barang, banyak produknya di dalam si spoolingnya. Jadi nggak akan apa ya, kita tuh pakainya kayak nggak perlu hati-hati gitu loh, karena pasti aman. Nah ini hasilnya yang udah dipakein brow mascara, yang belum, yang ini jatuhnya jauh lebih natural padahal tadi sama-sama tebel. Jadi ini enak ya dipakainya buat yang kayak natural eyebrow look atau yang pengen kayak bushy eyebrow, pakai ini tuh enak banget. Dan bener-bener sengasal-ngasal aja pakainya tuh pasti akan hasilnya bagus dan aman. Jadi ini emang newbie friendly banget. Okay, jadi gue udah kelarin alisnya dan tadi tuh gue bersihin dulu sedikit karena tadi sedikit berantakan. Dan sekarang kita ke eyeshadow palette-nya. Jadi dia ada 3 dan ini tuh kolaborasi Tasya Farasya bareng Texaverio Mother of Pearl Hood Holochrome Palette gitu. Jadi ada 3 dan ini konsepnya super unik. Jadi Tasya tuh bilang gue pengennya bikinnya ya karena dia namanya juga Mother of Pearl dan dia suka kupu-kupu dan sesuai dengan nama dia juga. Jadi eyeshadow palette-nya tuh dibikin kayak gini. Jadi kalau dibuka tuh kayak kupu-kupu. Jadi ini tuh untuk ukuran eyeshadow palette-nya sendiri sih gede-gede ya si pan-pan eyeshadow-nya. Dan kalian tetap dapat secimit, enggak secimit sih, tapi tetap dapat cermin di dalam si palette ini gitu. Terus ini tuh kalau nggak salah kata Tasya kenapa dibikin magnetik dan terpisah kayak gini supaya kalian tuh bisa mix and match.
Nah, jadi kalian tinggal tempel kayak gini dan tutup. Jadilah kalian punya dua jenis warna yang berbeda dari dua palet yang berbeda pula gitu. Tinggal di mix and match aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini gue akan kasih lihat dulu warna-warna di setiap paletnya yang Tasya keluarin. Palet pertama gue akan kasih lihat ke kalian, ini namanya yang Popin. Jadi dia warnanya ada warna pinkish, warnanya lebih apa ya, lebih fun sih kan ada pink, warna pink, ada sedikit ungunya, terus udah gitu hijau. Ini warna kayak coklat terakota gitu dan warna another natural color. Jadi di dalam palet ini tuh kalian bisa mix and match semua warnanya untuk create makeup look yang unik. Ini palet kedua namanya Vibing. Nah, kalau ini ya kelihatan lah ya dari outer luarnya akan didominasi oleh warna biru. Jadi ini tuh ada warna ungu, warna biru, dan ini yang gue gak sabar sih pengen Noel karena ini sih warna hologramnya. Yang konon katanya ini mahal banget untuk bikin warna kayak gini. Jadi kayaknya di setiap palet tuh ada, jadi ini tuh ada satu. Ini tuh kalau misalnya di sini kelihatannya warnanya hijau, tapi kalau shift lampunya tuh dia berubah jadi agak sedikit ada hint pink, warna pinknya. Kalau yang di sini tuh, ini nih kalau nggak salah nih. Ini hijau kelihatannya, tapi kalau di shifting jadi biru yang ini. Jadi setiap palet tuh emang ada warna chrome-nya. Dan akan di swatch satu-satu biar kalian bisa lihat juga sih. Nah, ini ya kata Tasya ini akan menjadi warna best seller karena emang bisa dipakai oleh semua orang ya, karena cukup natural warnanya. Dan warnanya tuh lebih ke warna coklat, tetap ada hint warna hijau-hijau dan goldennya juga. Ini tuh ngingetin gue waktu Tasya pas dia mau nikah deh, pokoknya ada kayak Amazonian night apa gitu. Vibe-nya itu seperti itu. Nah, kalau di palet ini warna yang chrome-nya itu adalah di sini satu. Jadi kalau di sini, kalau di depan mata gue kelihatannya warna coklat, tapi kalau di kesampingin dia agak sedikit ada warna hint hijau dan kayak moss gitulah. Wah, ini cakep banget. Jadi gue akan cobain. Cuma gue nggak tahu mau yang mana. Kita yang biru aja. Karena gue suka warna biru. Jadi gue akan pakai warna palet yang ini. Hopefully gue bisa recreate sebuah look yang cakep ya dengan palet ini. Jadi kita langsung mulai aja. Gue pakai warna ini dulu. Kita taruh di kelopak mata gelipetan. Ini sebagai warna transisi. Oke. Situ. Move on ke warna yang ungu ini. Masih pakai brush yang sama juga. Dan pakai di outer V aja dulu. Nah, ini kita layer lagi dari si warna coklat yang tadi. Oke, ini udah pakai dua warna. So far so good. Dan kan gue tadi pakai warna coklat ya, cuma ini kan agak ungu-ungu gimana gitu ya. Cuma ternyata ini kalau misalnya kalian mau pakai buat hari-hari, warna ungunya tuh masih aman banget dan tidak terlihat yang gonjreng-gonjreng gimana gitu. Jadi buat fresh graduate yang mau make up-an ke kantor bisa nih pakai palet ini. Dari tadi tuh pengen banget pakai warna si ungu yang satu ini yang ada emboss MOP-nya. Dan ini akan gue taro di garis eyeliner di atas. Jadi gue akan biasanya gue akan bikin garis dulu kayak gini pelan-pelan sembari dimasukin ke dalam. Oke, jadi ini udah kelar bagian atasnya. Gue cuma mau nambahin satu ini sih. Ini tuh kayak press glitter, nggak bukan. Ini tuh shimmer gitu dan gue penasaran banget soalnya dia agak ungu-ungu pinky gitu. Ini akan gue tap-tap secara pelan-pelan di area kelopak mata. Dan aduh, mati gue. Cakep banget. Cakep banget. Cakep banget. Ini tuh kayak basah eye look gitu, wet eye look. Aduh, enggak tahu, cakep banget. Gila emang Tasya. Nah, ini untuk lower lash-nya. Kita langsung ke lower lash dan gue akan langsung pakai si chrome, tapi gue bingung sebenar-benarnya. Udah enggak apa-apa, kayaknya enggak nyambung sih warnanya soalnya dia hijau kan. Cuma gue akan pakein
si warna nude apa ya, terracotta blush gini dulu lah untuk di lower lash. Abis itu gue tambahin si chrome-nya. Ini pakai flat brush aja. Kita pakai kuas yang sama aja kayak tadi pakai eyeliner yang di atas. Pakai warna yang coklat nude ini ya. Kita ulang aja. Terus dipakein di lower lash, di blend. Jangan lupa selalu dikonekin dari bawah sini ke atas biar kayak nggak biar kayak satu gitu ya makeupnya, walaupun kita pakai dua warna yang berbeda. Nah sekarang gue balik lagi dengan si kuas gepeng ini, gue bersihin dulu. Oke, gue akan langsung ngambil si warna chrome ini. Ini cakep banget sih. Oke. Kita langsung aplikasiin di lower lash. Sin. Ini gue jadi smokyin aja dia sekalian. Dihebohin dikit. Oke, ini udah sih kayaknya. Tinggal gue pakai blending brush, gue ratain dikit karena tadi gue bawa si hijaunya ke atas kan. Ini hasilnya. Oke. Gue suka sih, cukup impress dengan warna-warnanya dan pigmentasinya. Terus yang ini tuh, yang si chrome-nya ini, dia super battery banget. Jadi cukup karena dia battery itu jadinya dia lebih pigmented juga dipakainya. Terus ini tuh sebenarnya secara color theory yang gue pakai kan agak nabrak ya, kayak tadi gue pakai warna coklat ini, terus gue pakai warna ungu yang muted kayak gini. Nah biasanya tuh kalau dipakai kayak gini, dia bikin eyeshadow-nya tuh jadi kelihatannya butek gitu. Nah, cuma tadi nggak kelihatan jadi butek atau kusam. Makanya gue tambahin warna kayak gini juga, tadi masih aman. Pakai warna ini juga aman. Kadang-kadang tuh warna-warna ungu kalau dipakai tuh di certain skin tone, apalagi ya rata-rata di skin tone Indonesia tuh akan kelihatan jadinya kusam gitu. Cuma ini tuh enggak sama sekali dan unik banget gitu. Nah, ini udah di tahapan terakhir sih sebenarnya. Jadi gue percaya sih untuk si eyeshadow palette-nya ini, walaupun yang gue pakai cuma satu, tapi based on yang tadi gue swatch itu semuanya teksturnya sama, pigmentasinya oke banget. Tidak ada yang apa ya, kayak nggak rata gitu, hit and miss tuh nggak sama sekali. Dan no wonder sih, karena ini kan Tasya yang bikin ya gitu. Nah ini terakhir gue akan pakai produk dari Tasya Farasya juga, dari Mother of Pearl juga. Ini adalah eyelinernya yang waterproof precision eyeliner. Dan si ujung eyelinernya itu terbuatnya dari sponge dan dia memang cukup kecil. Ujungnya runcing banget, jadi buat bikin eyeliner yang super sharp tuh gampang. Dan yang gue suka adalah dia itu matte. Dan susah banget nyari eyeliner lokal spidol yang hasil akhirnya tuh matte gitu. Karena rata-rata tuh biasanya dia glossy. Dan untuk kayak, wow ini ternyata kalau kalian lihat kayak gini tuh nggak kelihatan panjang, tapi ternyata pas mau dipakein ke mata tuh ini berasa panjang banget. Dan buat bikin wing liner super gampang. Ini bahkan di ujungnya aja pigmented banget loh. Dan ini bener-bener gue gambar galis, cuma dari ujungnya, jadi belum naro sebadan-badan spidolnya gitu loh. Jadi ini super pigmented, karena biasanya kalau yang tajamnya di ujung doang, dia tuh enggak terlalu pigmented. Dan ini tuh pigmented dan jet black banget. Oke, ini adalah hasil look matanya. Gue super suka banget, dan tadi sebenarnya gue tambahin lagi sedikit. Jadi gue nambahin warna ungu lagi ini di bagian atas ya, karena udah pakai bulu mata, jadi dia kan agak ketutupan. Sama gue nambahin warna ini yang mana kelihatannya kayak silver di bagian inner corner. Cuman pas dipakai tuh dia bukan silver yang gelap gitu sih, somehow. Bentar, mana ya sini? Tuh kayak dia kayak transparan gitu loh, jadi kayak bener-bener bisa dijadiin highlighter buat di inner corner dan gak bikin jadi kayak area mata dalam itu gelap. Ini gue suka banget dan dia kayak basah banget, dan ini cakep banget palet-paletnya. Jadi untuk seri eyeshadow-nya sendiri, emang gue sih sebenarnya tidak meragukan Tasya Farasya ya dalam menghadirkan eyeshadow yang berkualitas, karena memang Tasya-nya sendiri udah super
cukup explore lah ya semua produk makeup yang ada di market sejauh ini gitu. Jadi ketika dia launching eyeshadow, kayaknya memang menurut gue ini pas banget dengan ranah mainannya Tasya Farasya gitu. In terms of pilihan warnanya juga cakep, ada yang trendy banget, ada yang soft banget juga. Dan itu bisa kalian pakai buat yang fun atau buat yang formal event juga bisa banget gitu. Terus ini super friendly banget untuk dipakai oleh newbie. Karena kayak gue bilang tadi, banyak juga di setiap paletnya tuh banyak warna-warna natural yang bisa kalian pakai untuk daily. Dan di satu palet ini tuh ada 15 warna. Jadi ini tuh kalau nggak salah harganya tuh sekisaran 300 atau 400 ribu ke bawah deh, gue lupa berapa tepatnya. Kayak mungkin 400 ke bawah lah, nggak nyampe 400. Menurut gue worth it sih, karena isinya 15 pieces eyeshadow. Si packagingnya ini original karena emang bikinannya buat si buat brand MOP juga. Dan ini kolaborasi juga sama Texaverio, jadi secara kemasan ini juga cakep banget. Ini si box luarnya, di belakangnya sih sebenarnya ada kayak tulisan holochrome gitu. Jadi emang ini worth it banget menurut gue untuk di splurge, apalagi kalau misalnya kalian ini pas banget momennya mau lebaran gitu. Jadi ini gue suka banget secara in terms of packaging, dia cukup dibilang travel friendly sih enggak ya sebenarnya, karena dia gede banget gitu. Tapi ini akan sangat terlihat cantik buat dipajang di meja rias kalian aja sih. Tuh kayak gini kan cakep banget dan unik banget. Untuk produk lainnya sama sih menurut gue, kayak si pensil alisnya ini enak banget dipakainya buat yang newbie. Jadi kalau pensil alis tuh biasanya orang tidak suka dengan yang teksturnya terlalu creamy, karena kalau yang creamy itu gampang untuk hilang dan gampang banget untuk kayak dia bikin alis yang terlalu tebal kayak Shinchan. Nah ini tuh pas banget teksturnya ada di tengah-tengah, dia gak terlalu creamy, dia gak terlalu dry juga. Si bentuk pensilnya juga super unik dan super gampang dipakainya. Jadi ada satu sisi yang benar-benar bisa kalian pakai buat ngegaris line si alis kalian, ada yang bisa kalian pakai untuk isi fill si brownya juga. Terus untuk si brow mascaranya ini juga gue cukup kaget sih, karena dia tadi kayak nggak ada warna, tapi kayak bener-bener ini akan ngebantu banget di masa-masa kalau tiba-tiba kalian gambar alis super heavy handed. Maksudnya kalian lagi gambar alis maunya natural tapi somehow jadinya ketebelan banget, ini bisa ngebantu bikin alisnya jauh lebih natural lagi hasilnya. Dan tapi tetap secara si bulu-bulu alisnya tuh tetap kelihatan sangat yang trendy sekarang, yaitu bushy eyebrow. Untuk review gue secara kualitas si eyeshadow-nya sendiri, pilihan warnanya gitu ya, dan ukuran buletan-buletannya tuh menurut gue ini tuh bisa dikasih rate 5. Cuman Tasya please jangan ngambek sama gue, tapi emang secara kemasan ini sebenarnya gue agak takut sih. Karena dia tuh ini tuh bukan terbuat dari bahan yang plastik gitu, tapi dia dari kardus. Kayak emang maksudnya eyeshadow palette pada umumnya memang bentukannya tuh memang mereka terbuat dari kardus yang keras gitu. Nah ini tuh terbuat dari kayak gitu. Cuman ini kan dia tuh ada beberapa warna eyeshadow yang kayak si chrome-chrome-nya gitu kan. Dan beberapa eyeshadow-nya juga bateri gitu. Nah eyeshadow yang bateri itu cenderung gampang break. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa ini kemana-mana, ini harus super hati-hati. Bisa di, kalau mau dibawa sih menurut aku bisa di apa ya, dilapisin dengan baju kalian gitu loh. Jadi biar gak terlalu kena guncangan. Tapi overall oke lah, dari kemasannya tetap gue kasih nilai 4,5. Tapi bisa akan lebih perfect lagi kalau misalkannya si kardusnya lebih kokoh lagi sih. Itu aja sih sebenarnya concern gue, bukan komplain ya, tapi concern gue lebih di kesafetyan si produknya ini gitu. Nah untuk si pensil alisnya itu juga 4 out of 5 gue suka, dan si brow mascaranya juga 5 dari gue. Jadi bisa dibilang koleksi kali ini another success launching buat Tasya Farasya. Produknya sendiri udah bisa dibeli hari ini, baru banget launching juga. Tinggal cek aja belinya di mana tuh, bisa ke Instagramnya Mother of Pearl. Jadi sekian review dari gue. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.